Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Pak Ganjar, maksudnya Pak Ganjar mengatakan bahwa jangan ada yang bermain-main, itu ditujukan kepada siapa Pak Ganjar? Kepada semua pemangku kepentingan terhadap proyek bendungan wadas yang ada di Purworejo ini. Sehingga kalau kita melaksanakan tugas fungsi kita masing-masing, terkoordinasi dengan baik, dan kemudian terjadwal dengan baik, terkomunikasikan dengan baik, insya Allah itu akan bisa selesai. Karena di Jawa Tengah sudah ada 5 bendungan meresmikan. Artinya apa? Kita sudah belajar dari bendungan-bendungan yang ada sebelumnya. Itu baru bendungan loh ya. Belum lagi ada pekerjaan lain yang membutuhkan komunikasi seria mirip-mirip lah dengan proyek-proyek besar lain yang ada di Jawa Tengah. Apakah memang selama ini ada yang bermain-main Pak Ganjar? Iya, setidaknya ketika kemudian muncul dari masyarakat, perbedaan pendapat, terus kemudian cara pendekatan yang kemudian masyarakat kemarin saya dengarkan protes, terus kemudian ada kelompok yang kontra, ada yang sudah setuju, ada yang masih belum lancar, dan ini program sudah berjalan sejak 2018. Maka saya mengingatkan kepada siapapun agar kita konsentrasi, kalau ada kesulitan, tolong sampaikan kepada saya. Agar saya bisa berkomunikasi apakah dengan lembaga, apakah dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, ataupun masyarakat kami yang saya lakukan di desa wadas dengan kelompok kontra kemarin. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.